kita akan membuat hal yang sangat luar biasa hanya dengan botol bekas seperti ini, guys. Rumah kita akan terasa seperti di hotel, guys. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai habis, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ade Kreatif. Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif, guys. Oke, langsung aja. Di sini kita memiliki yang namanya botol bekas seperti ini, guys. Mau botol bekasnya yang lain juga boleh, guys. Yang penting botol bekas seperti ini, guys. Oke, langkah berikutnya yang harus kita siapkan setelah ini adalah kita akan mempersiapkan mur seperti ini, guys, seperti yang ada di video ini. Dan berikutnya adalah di sini adalah ban dalam bekas seperti ini, guys, yang sudah saya gunting dan ini akan saya akan buat buletan seperti itu. Dan berikutnya adalah mur seperti ini, guys. Oke, setelah semuanya sudah ada seperti ini, langkah berikutnya adalah di sini kita akan menggunting yang namanya ban bekas seperti ini, guys, sampai menjadi bulatan, guys. Oke, mantap. Setelah sudah dipotong, hasilnya akan seperti ini, guys. Ini juga tengahnya kita akan bolongin menggunakan solder ataupun alat tajam lainnya. Dan langkah berikutnya adalah kita akan mengelem menggunakan lem bakar. Ini akan kita lem seperti ini, guys. Oke, langsung aja kita gunakan lem bakarnya seperti ini, guys. Oke, mantap, langsung aja kita tempelkan seperti ini dan kita akan rapatkan sekuat-kuat tenaga, guys. Tunggu hingga mengering, guys. Oke, kita akan tunggu setelah mengering, guys. Siap, mantap sekali. Setelah sudah mengering, ini langkah berikutnya adalah kita akan masukkan murnya ini seperti ini, guys. Nah, setelah sudah masuk seperti ini berbentuk seperti payung dan cakep sekali, guys. Oke, mantap. Langkah berikutnya adalah kita akan melobangi botol tadi dengan menggunakan yang namanya solder, guys. Langsung aja kita akan bolongisasi, guys. Ya, setelah sudah dibolongisasi akan seperti ini, guys. Langsung aja kita masukkan yang namanya tadi mur tadi seperti ini, guys. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Cakep sekali. Dan ini akan menjadi alat yang sangat luar biasa sekali, guys. Oke, langsung kita cobain masukin dulu, guys, biar pas. Nah, kita muter-muterin seperti ini. Oke, mantap sekali. Ini hampir sudah jadi, guys. Oke, langsung aja kita memasukkan yang namanya sebuah cairan sabun, guys, ke dalam botol ini, guys. Ini di sini kita menggunakan sabun Sunlight, guys. Bebas mau gunain sabun seperti apa, sabun pencuci tangan, kita masukkan seperti ini. Oke, mantap. Setelah sudah jadi seperti ini, langsung aja kita tutup botolnya, guys. Dan kalian pastinya sudah tahu, guys, ini akan jadi apa, guys? Ya, betul sekali. Ini akan menjadi sebuah alat tempat sabun seperti yang ada di hotel-hotel itu, guys. Jadi nanti kita akan balikan seperti ini, guys. Nah, iya, seperti ini. Oke, mantap sekali. Ini sudah jadi, guys, seperti di hotel-hotel, guys. Rumah kalian mantap. Oke, langsung aja kita akan praktekkan, guys. Markijal, mari kita jajal, guys. Oke, mantap. Ini sudah jadi, guys. Nah, di sini juga saya ingin beritahukan, di sini kita menggunakan yang namanya peralon bekas seperti ini, guys. Langsung kita lakban bening, guys, biar nggak copot-copot, merodol dan udar, guys. Oke, langsung kita bundar-bundarin seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan pasang di pinggir dekat keran ini menggunakan kawat besi yang besar ini, guys. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung aja kita praktekkan, guys. Kita pengen ngambil sini, guys. Nah,
itu airnya sudah keluar seperti ini guys. Wow, mantap sekali, seperti di hotel rumah kita guys. Mantap, langsung kita cuci tangan seperti itu guys, dan tangan kita jadi bersih sekali guys. Oke, ini langsung aja dari dekat guys, kita liatin no airnya keluar guys, ncret-ncret gitu kan. Mantap-mantap. Ini sangat efektif sekali guys, kayak di mall-mall, kayak di hotel guys. Mantap, rumah kita jadi luar biasa sekali guys. Dan ini menggunakan barang bekas semuanya guys, 0 rupiah. Mantap, luar biasa sekali guys. Oke, kita akan coba lagi guys, airnya keluarkan. Wah, ini sangat luar biasa sekali guys. Mantap, pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda guys, untuk di rumah Anda guys. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke tetangga Anda agar tetangga Anda mengetahuinya juga guys. Dan kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya doakan menjadi orang yang sangat kaya sekali guys. Ketik di kolom komentar untuk video tutorial selanjutnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.